Di atas sekarang sudah bersama Mbak-mbak. Teman-teman kita dari Wonosobo. Dari desa apa, Mbak? Wonosobonya? Desane? Ya. Campuran. Kecamatan Wonosobo sama Kecamatan Slomerto. Oh. Oke, seperti ini kondisi atau suasana di tempat wisata Karang Gemantung. Ini di bagian rest areanya yang masih banyak sekali pepohonan pinus. Enak buat kita bersantai di hari libur, apalagi untuk kita yang seharian sibuk bekerja, sangat cocok untuk menghilangkan penat berlibur bersama keluarga untuk bersantai menikmati pemandangan alam. Fasilitas yang ada di Karang Gemantung ini yaitu diantaranya toilet, ada juga musola, lalu ada kafe, itu yang ada di depan. Di tempat ini juga bisa buat kemah. Sudah sering orang-orang berkemah di tempat ini. Refreshing dulu, Bos. Biar kepala tetap adem. Di tempat ini juga kita difasilitasi dengan tempat duduk dan meja untuk kita beristirahat. Oke. Kali ini saya akan mencoba untuk naik ke atas melihat pemandangan dari atas. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Nah, oke, kita sudah ada di atas. Lumayan sekali. Menguras tenaga. Nah, kita di atas sekarang sudah bersama Mbak-mbak. Teman-teman kita dari Wonosobo. Dari desa apa, Mbak? Wonosobonya? Desane? Ya. Oh, Kecamatan Wonosobo, Slomerto. Slomerto lebih ke sini ya. Oh iya. Cepat, soalnya
Jadi perjalanan teman-teman kita ini cukup seru ya. Sempat juga mereka itu apa ya namanya ya, nyasar. Nyasar nyampe ke Kebumen kalau nggak salah itu. Yang Karang, oh nggak nyampe. Belum, berarti belum nyampe itu dong, yang jalan belum. Ya, oh itu. Oh. Iya. Cuman kelewat aja. Tapi akhirnya ketemu juga di Karang Gemantung. Ya, untuk sampai ke Karang Gemantung kita lumayan cukup menghabiskan tenaga dan perjuangan. Karena jalannya juga lumayan ekstrim. Mungkin beberapa bulan ke depan akan diperbaiki jalannya biar pengunjung bisa menikmati perjalanannya dengan baik dan nyaman. Nah, ini sekarang kita sudah di atas. Kita mau melihat pemandangan dari sini. Nah, oke. Ini pemandangan dari atas. Kondisi lagi hujan, Lur. Mantap. Aduh. Mantap, Lur. Pemandangan saat hujan enggak terlalu cerah sih. Kemarin gubuk deset, minggir-minggir. Hujan, Lur. Hujan gede, Lur. Aduh, hujan gede, Lur. Nah, ini penampakan pemandangannya dari atas. Karang Gemantung. Kebutuh Pagedongan Banjarnegara. Tetap hati-hati kalau kita liburan di tempat seperti ini agar datang dengan aman, pulang juga dengan selamat, karena kondisi tempatnya juga lumayan ekstrim. Oke, seperti itu, Lur. Ya, seperti ini kondisi setelah hujan di Karang Gemantung. Jalannya menjadi licin dan becek, tapi pemandangannya cukup bagus.
Oke, mungkin seperti ini saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Karang Gemantung. Silahkan bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat ini untuk berkunjung dan menikmati keindahan alamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.